muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tentang Nabi menyaksikan dan Nabi melihat manusia yang memecahkan kepalanya dengan batu ketuan, dipecahkan kepala dengan batu, kepalanya hancur, elok balik, pecah kepalanya, elok balik ketuan. Ya, sehingga saat sehingga seksanya tamat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan ditanya Nabi Kanan Jibril mengatakan jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah maknanya ini wahai Jibril? Ialah Jibril jawab, itu bukan kau ya Muhammad, hidupnya dia sokong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengerjakan salat, dia dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Betul-betul sebut pasal solat di tempat bahaya sekiranya manusia lalai dengan perintah solat. Ya, sebab solat di mana Nabi sebut as-salatu imaduddin, kata Nabi. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang sembahyang ataupun solat ini merupakan tiang tahap. Tuan-tuan nak buat surau, nak buat masjid, perlu ada tiang. Manusia tuan-tuan, kalau tak ada tulang, tak boleh berdiri, itu lebih kurang tiang manusia tuan-tuan. Ya, cuba kita bayangkan kalau kita tidak dianggarkan tulang tuan-tuan, kita tak boleh berdiri tuan-tuan, mengesok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok siput tuan-tuan, mengesok dia tuan-tuan. Ya, sebab Allah Ta'ala masukkan tulang-tulang. Fakasawna la'ilqa'um alamal. Allah Ta'ala salurkan daging manusia dalamnya tulang tuan-tuan untuk menjadi tiang kepada manusia. Ya, man aqama ma'a as-salat al-tulin fa man aqama siapa yang mendirikan solat, mereka mendirikan agama. Wa man taraka siapa yang meninggalkan solat tersebut, faqad hadamati, sesungguhnya mereka telah meruntuhkan agama. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang seluruh solat wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Ya, tidak kira tentang mereka diberikan umur rendah daripada kanak-kanak sampai dewasa. Ya, anak-anak ini Nabi kata kulu auladakum bisalah, perintahkan anak kamu dengan melakukan solat. Umur 7 tahun suruh solat tuan-tuan, suruh solat. Tak nak paksa. Lama-lama dia akan menjadikan solat itu adalah satu kewajipan ataupun tanggungjawab yang dikatakan ibadah yang Allah telah utuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa tadi Isra Mi'raj. Kerana ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Taala di langit. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain, Allah Taala perintahkan di atas muka bumi. Maka itu adalah merupakan satu hadiah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajar anak-anak solat tuan-tuan sampai umur 10 tahun kena rotan. Ya, rotan bukan sampai sakit sangat, luka dan sebagainya, tetapi solat rotan selagi mana dia tak solat, maka dia hendaklah dipukul. Ya, dalam keadaan dia melakukan solat akhirnya. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu solat sangat penting. Di dalam riwayat yang lain Nabi bagi tahu, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, kata Nabi, maka ia merupakan kafir yang benar. Kerana dia telah mengkufuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka tidak melaksanakan dia dalam rukun Islam yang 5, puasa buat tuan-tuan. Ada orang puasa boleh tahan. Ya, ada orang puasa boleh tahan. Zakat memang tak ada masalah boleh bayar. Tapi solat yang kadang-kadang tak pernah nak dilakukan secara bertanggungjawab. Sebagai contoh tuan-tuan, orang muda ini tapi saya tak sebut semua. Saya tak maksudkan semua. Ya, kita tengok tuan-tuan yang ramai di surau, di masjid, orang muda dia juga kanak-kanak lah tuan-tuan. Ya, orang muda juga sebagai contoh, imam muda sebagai contoh tuan-tuan. Ya, orang muda di kalangan umumnya yang kaki masjid, yang belajar di sekolah agama ataupun tak belajar di sekolah agama pun, mereka dididik dengan didikan agama. Ya, mereka datang, mereka datang pun tuan-tuan, kita tengok
hidup orang berdoa bertepuk tak ramai. Ya, di luar ada doa di alam apa ini biasanya kebanyakan doa, tapi bukan kat sini lah pakai dia mereka kata. Ya, di dalam diri di sana banyak banyak pencin pencin doa tentang doa Allah untuk iman. Ya, tetapi muslimin muslimah yang kata Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kadang-kadang tuan tak usini di level dan di lain. Lebih-lebih lagi tuan tidur lewat. Bila tidur lewat, nak bangun subuh pun susah. Tuan ya, bila tidur lewat, nak bangun subuh pun susah. Istilahnya manusia ni tuan tidur awal, bangunnya awal. Ha, ini sekadar orang yang sedang belajar. Adik-adik anak-anak yang sedang berada di peringkat sekolah. Paling lewat dia tidur mungkin pukul 11. Ya, ataupun pukul 10.30. Kerja sekolah dah siap, mengaji dah selesai. Ya, pukul 10.30 tidur. Bila bangun awal, pukul 6 pagi untuk solat subuh. Ataupun kadang-kadang bangun dia awal tapi tak sampai subuh sebab nak pergi sekolah. Tapi esok nak sekolah, nak buka di sekolah dan nak habis di tempat. Ya, jadi muslimah yang dapat Allah sekalian, manusia yang meninggalkan solat secara sengaja, maka mereka termasuk dalam golongan orang kufur. Ya, masuk dalam golongan orang orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia tidak mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ya, tadi saya terlupa. Di antara manusia kalau nak menghindari sifat diri mereka daripada sifat nifaq, di antaranya tuan-tuan, kita perlulah melaksanakan solat fardu secara berjemaah selama 40 hari berturut-turut daripada subuh sehingga ke isyak bersama dengan imam. Bila imam takbir, kita pun dapat takbir bermula bersama-sama dengan imam 40 hari berturut-turut tempat. Sekiranya mampu kita laksanakan, mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam golongan yang terlepas daripada sifat nifaq. Ya, cakap bohong dari itu. Ya, berjanji tak tepat dijanji dari itu. Diberi amanah, insyaAllah mereka akan menjalankan amanah dan bertanggungjawab yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi nak istiqamah bayar, tuan-tuan ya? Bayar. Ada cubaan dia, ada ujian dia. Ya, kadang-kadang masbuk, kadang-kadang imam dah habis, kita tak sempat. Kadang-kadang kita solat di rumah, kadang-kadang solat di tempat emak, di solat tak dapat imam lewat. Nak dekat maghrib, baru solat asar. Ya, kadang-kadang tuan-tuan bila solat subuh, semayang subuh gajah, tuan-tuan. Ya, subuh gajah maknanya terlewat lah. Allah, pun tidur lah. Ataupun tidur setengah. Kadang-kadang subuh, apa nama subuh, zirafah, tuan-tuan. Nak dekat subuh, baru solat subuh, tuan-tuan. Kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan Allah terima taubat manusia yang solat dalam keadaan terlewat, tapi mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala pun dia bertaubat. Ya, Allah Subhanahu wa Taala Maha Penerima Taubat. Jadi muslimah juga maksudnya. Ya, bahaya orang tak solat. Cukup bahaya. Sebab bila mana orang tak solat, dia kata macam-macam dia buat. Macam-macam dia boleh buat. Ya, mencurilah, merompaklah tentang. Buat perkara-perkara yang dilarang dalam agama, membuat perkara-perkara yang dilarang dalam syarak, dia buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala muka, sebab tak solat tempat. Sebab Allah Ta'ala sebut inna solat dan tanha alim fahsyai wa munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah manusia daripada melakukan perbuatan itu dan ya, kalau kita dengar dia kita aku geleng-geleng tuan, maka itu kita masuk dengan kadar 2-3 kini tuan. Kalau kita dengar tuan, kita dengar, kita simpan, mudah-mudahan kita dapat laksanakan ataupun aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insyaAllah kita jadi manusia yang saleh. Ada juga orang yang tak nak dengar tuan, orang tak nak dengar, dia tak suka dengan ceramah, dia tak suka nak ceramah dengan dekat sini, ceramah dekat masjid. Ha, macam tu dia kata. Dia tak nak dengar ceramah. Tapi dia ingat dia dah pandai tentang ada golongan yang begitu. Tak nak mendengar dakwah, tak nak mendengar tentang Islam, lagi-lagi tak nak solat. Cukup bahaya. Hadirin yang dijelaskan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Itu di antara yang Nabi buku pula dan buku pula tuan. Ya, nak usia yang mencakar mukanya dengan menggunakan kuku tebal. Ya, kuku tebal itu tuan tahu kalau kuku tebal dalam korek tuan habis di sini tinggal kuku tebal. Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam
apakah makna ini walaupun ini berikut ini di umat Nabi Muhammad hidup di suku berbuat fitnah setan. Suku berbuat fitnah, suku menceritakan perkara-perkara yang tidak elok kepada manusia. Suka cakap perkara-perkara yang tak sepatutnya diceritakan kepada manusia. Maka ini yang berlaku tempat. Ini yang berlaku pada diri manusia. Solat-solatlah tempat. Ya, kiamulailah. Puasa-puasalah. Ya, kita bersedekah. Tapi banyak lagi perkara-perkara yang kita terlepas pandang yang menyebabkan kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat fitnah tentang diri manusia. Ya, al-fitnah itu asyadu minal qatl. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ya, wal-fitnah itu akibatu minal qatl. Orang yang melakukan fitnah itu lebih berat, lebih besar daripada membunuh. Ini cukup bahaya. Bunuh orang, dosa besar. Cukup besar. Fitnah itu lebih bahaya. Ya, fitnah lebih bahaya sebab ya, satu cerita tentang dua orang sahabat, seorang hitam, seorang putih. Dua orang ini member baik, tuan-tuan. Kita boleh kata member kancing. Ya, hitam dengan putih ini member baik, tak pernah ada masalah. Susah senang mereka berdua. Kau naik, tuan-tuan. Kau susah, aku tolong, kau susah. Ya, kemudian satu hari dan satu ketika tiba-tiba si putih tadi, si putih tadi, dia jumpa si hitam. Dia tak suka, dia cemburu, dia jealous, tak tahu lah. Macam mana pula dia boleh cemburu dengan si hitam? Maka dia pun menaburkan fitnah tentang diri sahabat dia tadi. Sebenarnya tak betul pun tuan, tak betul. Eh, dia cerita macam-macam tentang si hitam. Ini, itu, ini. Sampai hati dia tak tenang. Masya Allah, aku dah tak usah kepada sahabat aku. Pada seluruh tempat, seluruh mana aku cerita tentang dia. Hari ini aku cerita tentang dia. Besok aku cerita tentang dia. Lusa aku cerita tentang dia. Minggu depan, bulan depan. Sampai satu hari aku tak senang. Dia merasakan dia berdosa. Bila dia merasakan dia berdosa, tuan-tuan, dia nak minta maaf, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, bila dosa ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha pengampun. InsyaAllah Al-Fatul Rahim. Allah Ta'ala maha pengampun dan penyayang. Ya, kalau kita bertaubat, minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau kita dosa dengan manusia, tuan-tuan, Allah Ta'ala ampun tak? Allah Ta'ala tak ampun. Kecuali kita minta ampun kepada manusia tersebut. Ya, dia pun susah hati. Dia jumpa kawan tadi tu, dia kata, Paitan, aku buat dosa banyak dengan kau. Aku buat silap banyak dengan kau. Aku taruh fitnah banyak tentang kau. Aku minta maaf, aku dah menyesal di atas segala perbuatan aku. Maka kau boleh tak maafkan aku? Dia pun cerita hitam kata apa? Aku akan maafkan kau, tapi dengan satu syarat, kau pergi cari ke kamu, ya, atau apa, macam ke kamu, kau bantal dengan, ya, masuk dalam garung goni, kau pergi panjat ke satu gunung yang tinggi, maka kau tembakkan goni, apa-apa, ke kamu dari ke bawah. Maka dia dengan tidak fikir panjang, dia pun buat seperti mana yang si hitam kusum. Dia buat tempat yang panjang, dia buang sini, dia turun sampai habis. Maka dia buang, turun ada sampai ke India sebagai contoh, turun ke China sebagai contoh, turun dekat Saudi sebagai contoh, turun ke Malaysia sebagai contoh, turun ke Thailand sebagai contoh, turun dekat Abu Dhabi sebagai contoh, tempat habis. Itu balik ke Paitan. Kam, aku dah buat apa yang kau suruh aku buat. Aku dah selesaikan, dah amanahkan tanggungjawab, dah menjalankan tanggungjawab yang kau suruh kepada aku. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian minta baca, kali ini akan aku maafkan segala kesalahan kau kepada dirimu. Tapi kau kena buat lagi satu syarat yang aku minta, bahawa aku akan maafkan kau. Maka hitam tu pun kata, kau pergi panjat balik gunung tadi ataupun bukit tadi tu, kau kuntik balik ke kamu ataupun kapas yang pernah tembak. Kau tuan-tuan bayangkan, boleh kuntik balik tak tuan-tuan? Tak boleh tuan-tuan. Kalau jatuh sungai macam mana? Nak puluh diri ke nak kutip? Kalau jatuh dekat negara-negara lain sebagai contoh tuan, nak kutip boleh? Tak boleh cari, tak boleh jumpa. Sebab itu bahaya fitnah ni. Menabur fitnah ni sungguh bahaya. Sesiapa yang melakukan, ya, maka hendaklah menghentikan perbuatan tersebut. Kerana dia membinasakan tubuh badan manusia
bila mana Allah Taala kata al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Orang yang membunuh kerana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah Taala akan mengampunkan dosa ini. Kalau sakit pula dengan orang lain, dia membunuh salah satu keluarga daripada keluarga, sekiranya tentang keluarganya tidak memaafkan dia, ya tentang, maka dia adalah berdosa. Ya, kalau keluarganya memaafkan dia, maka dalam masa yang sama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menerima taubat ini sampai dengan manusia pula teman. Ya, sampai pula dengan keluarga berketurunan dan sebagainya. Ya, kalau dia taubat, Allah Ta'ala akan terima taubatnya tentang. Tapi kalau dengan manusia, lebih-lebih perkara tentang fitnah, perkara tentang al-ghibah, tentang sedaik orang dan sebagainya. Mungkin inilah dia perkara-perkara yang sukar untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain muslimah kita yang minta Allah, masa pun dan kusmiah, boleh terus lagi ke tempat. Saya ingat kita berlaku, kita buang 10 minit lagi insyaAllah. Ya, tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam keadaan Nabi diperjalankan Isra Mi'raj, mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan akhir sekali diringkaskan cerita panjang lebar tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat di atas langit yang tertinggi. Maka Nabi berhadap dihadapkan Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengucapkan salam Al-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Ikhlas. Lebih kurang macam kita bagi salam tuan-tuan, kita bagi salam, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang panjang. Ya, doa yang panjang mengenai salam, memberi salam kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi duduk dalam keadaan yang tenang seperti mana duduk orang tahiyat. Maka Allah Ta'ala pun, Nabi pun duduk dia. Sebentar maka salam Nabi dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kau ya Muhammad, wahai Nabi ku. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kau ya Muhammad warahmatullahi, yang kau telah dirahmati oleh Allah, wabarakatuh, dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, dari awal Nabi berjalan Isra dan juga Mi'raj sehingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberkati perjalanan tersebut. Allazi barakna haulahu, yang mana Allah Taala memberkati perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila mana Nabi mendengar tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, jawapan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi tersenyum dan Nabi pun jawab, Nabi pun bercakap, berkata lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami. Nabi sebut Assalamualaikum wa ala ibadillah, dan ke atas hamba-hambamu yang sentiasa melakukan amal-amal salih. Ya, Nabi jawab dan sebagainya. Kita Nabi sebut, maknanya Nabi diterima secara mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, dalam riwayat menyatakan beribu-ribu para malaikat yang berada di langit bersyarah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta berselawat Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga selesai tahiyatul alamin innaka hamidun majid. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah pertemuan di antara hamba yang nanti Allah tersebut, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala asra bi abadihi laila, diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Ya, abadihi, walaupun dia manusia, di kalangan manusia dia sangat mulia, tetapi tuan-tuan dan Nabi tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cerita tentang, maka Nabi diberikan perintah salat bermula daripada 50 waktu sehari semalam. Sehingga akhir sekali Nabi turun naik, Nabi turun naik, Nabi turun naik, sampai 5 waktu sehari semalam pun tidak mampu, tidak dilaksanakan sepenuhnya dan sebaiknya setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Eh, Nabi pun pulang seperti biasa. Nabi sampai saja ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah, Nabi menghabarkan di antara sahabat Nabi yang paling mempercayai tidak ada yang tidak bukan, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan juga manusia lain yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kecuali bapak saudaranya Abu Jahal tadi tuan, dalam keadaan dia tidak mempercayai, tetap dia memperkatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan manusia yang gila tuan. Tapi inilah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak tahu tuan, ya, kalau mereka tak tahu dan juga marah tuan, bila Nabi disakiti di bumi, bila Nabi disakiti, ya, bila mana Nabi beritahu, Nabi memberitahu kepada sebagian manusia dalam keadaan Nabi Isra Mi'raj, maka banyak apa sebagian besar yang telah beriman mempercayai dan mengakui, ya, yang disuruh oleh, yang dilaksanakan, yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muslimin muslimat yang bertakwa sekian. Ya, bila mana berlaku peristiwa tersebut, itu di antara nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka merasakan mereka adalah hamba yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa sahaja perkara kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi tuan-tuan di antaranya yang boleh dinyatakan, manusia ini tuan-tuan perlu berubah sebenarnya tuan-tuan. Manusia ini sebenarnya tuan-tuan perlu berubah. Di antara berlaku peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kekuasaan Allah yang manusia tidak pernah lihat, maka digambarkan, diceritakan, maka itulah di antara perkara-perkara yang perlu diimani oleh setiap insan yang mengaku beragama Islam. Ya, sepatu tuan, bila mana kita dapat jaga solat, alhamdulillah, kita dapat menjaga diri kita dalam keadaan kehidupan kita yang sementara ini daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan solat kita tuan, alhamdulillah. Ya, dalam keadaan kita susah pun tuan, kita masih lagi sujud dan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Sebab Nabi beritahu kepada sahabat, kejayaan manusia terletak sejauh mana manusia itu dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, tak jaya di dunia, akhirat tidak akan berjaya. Boleh tentu orang yang gagal di dunia, mereka gagal tuan-tuan, tapi mereka kadang-kadang boleh gagal di dunia, dia akan mendapat kemenangan di hari akhirat dan akan mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak tuan-tuan nak dapat syurga Allah, ya, adapun tetapi kita tak sanggup untuk menahan siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tak mampu nak buat ibadat cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam macam hari-hari Nabi qiyam, bukan tiap-tiap hari, ya, macam mana Nabi buat satu rakaat dalam solat qiyam ni tuan-tuan, ya, seluruh surah Al-Baqarah, ya, di antara ayat pertama sehingga ayat terakhir itu rakaat pertama qiyam ini. Kita tak mampu tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita usaha seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau hari ini tuan-tuan orang suka tengok bola, ya tuan-tuan bangun dari tidur abang, apa nama yang tidur abang bangun tidur nak tengok bola Chelsea lawan dengan Liverpool sebagai penonton tuan. Ya, tapi dia bangun dia, tapi bukan dia untuk beribadat, malah sebenarnya nak tengok bola. Tidak, malah sebab nak tengok bola. Ada orang macam tu. Ya, kadang-kadang tidur terjaga buang air tuan-tuan, sikit pun, ya, nak terkucil sebagai contoh, nak buang air kecil sebagai contoh, ya, tapi tidur balik. Alangkah boleh tuan-tuan, ya, sebelum tengok bola tadi itu cukup kita dua rakaat sembahyang tahajud ke, ya, sembahyang taubat, maka dapat pahala tuan-tuan. Biarlah amalan yang kita buat tu sedikit, tapi kita buat secara istiqamah. Allah Ta'ala suka manusia gitu. Ya, dia Allah Ta'ala tak mampu nak suka manusia buat qiyam, buat ibadat banyak-banyak tuan-tuan. Tapi buat kalau 40 tahun hidup baru sekali tuan-tuan. Ataupun 20 tahun hidup baru 2 kali buat. Ataupun 30 tahun hidup baru 3 kali. Biar dia pun sedikit tapi dilaksanakan secara istiqamah. Itu sepuluhnya ada usaha nak ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
masyarakat muslimin muslimah minta Allah sekian ya masyarakat boleh cemburi kita tebal ya dalam keadaan saya nak sebut di sini di antaranya tuan sebagai kesimpulan yang boleh dikongsikan bersama ya yang pertama yang tuan ya salat di waktu dan dalam ketika waktu dan saat tertentu. Mudah-mudahan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan di antara ayat Allah yang lain innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita tak ubah diri kita, tak ubah lidah kita, tak ubah mulut kita, tak ubah perangai kita, tak ubah akhlak kita, tetap Allah Ta'ala takkan ubah kita. Kalau kita hari ini kurang solat sunat, maka kita tambah-tambah pada solat sunat kita. Kalau hari ini kita kurang-kurang sembahyang waktu, kadang-kadang buat tiga waktu sehari semalam, ya, kadang-kadang solat pula solat Jumaat je, kadang-kadang solat pula solat hari raya je juga. Ha, itu masalah yang ada. Ya, tapi bila mana kita mengakhir diri kita, maka kita muhasabah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala janji, aku tak tahu manusia kalau dia susah lah, dia nak senang lah, dia kena usaha. Kalau dia tak usaha, dalam masa sama tak minta Allah, maka dia tidak akan berubah. Ya, maknanya itu adalah bukan satu kita katakan perubahan yang perlu dilakukan oleh diri manusia. Dan tidak dinamakan manusia, manusia itu biasa buat perkara yang tersilap dan terlupa dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain di akhirnya Nabi sebut la kullu ni'adan khata'in wa khairu at-tawwab at-tawwab. Setiap anak-anak buat silap semua. Walaupun di ustaz, walaupun di cikgu, walaupun di imam, walaupun di seorang yang hebat, ya, dia tak terlepas daripada melakukan perbuatan dosa, tak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan, dia sentiasa mengulangi perbuatan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijaga silaturahim. Silaturahim ini penting juga. Kita jaga silaturahim, insyaallah kita akan menjadi manusia yang dapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan baik dengan jiran kita, adik-beradik, sanak saudara, mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah beriman. Baru sempurna iman kita. Baru sempurna iman manusia dalam keadaan dia menjaga mengaplikasikan Islam seluruhnya dalam kehidupan manusia. Boleh saya berhenti juga? Berhenti dan lupa dan terajak. Ya, dan terajak 9-11 minit. Walaupun saya terlewat, terajak sedikit tak boleh juga. Ya, sebelum itu, sebelum saya akhiri, nak kena taruh ke tu kan? Bagi musim, nak kena taruh ke? Taruh sikit eh? Baik, sikit lah tuan ya. Harus saya ambil lebih cepat tadi. Ya, saya duduk tak jauh taman Sri Raya itu, kira masih makan. Dan tadi sebenarnya kalau bukan saya tak sempat, tapi ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya, disempatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lahir hospital besar pada dulu. Dulu apa kan tak ada hospital. Ya, lahir di sana dulu. Dan saya memang anak kekal yang merupakan. Ya, tempat ini saya bisa pergi, tapi nama tempat saya tak tahu. Itu yang kerajaan ke mana. Belajar ke mana lampau saudara. Belajar ke mana kepo. Pun di sini dia tidak sampai. Ya, baru berusia 28 tahun. Ya, istri baru satu rumah. Dan baru mendapat cahaya mata pada tarikh 4 hari bulan 6 2013. Alhamdulillah anak ini juga. Ya, berkuah 24 rejab bersama 1434. Ya, lagi apa lagi? Kalau tuan-tuan pasal lah, pasal tak? Kalau tuan-tuan pasal lah, kalau tak pasal tak apa, saya tak marah. Ya, kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok 1.06 saya ajar 1.02 lah. Kalau tengoklah saya ajar 1.02. Ya, dan saya ajar antara salah seorang lah. Tidaklah, tak ada untuk, tapi salah seorang pesan. Saya yang memasuki program pemuda musim pertama 2010. Ya, 2010 musim pertama saya dah habis. Sekarang musim ketiga, sepatutnya musim keempat. Sekarang ni, eksplorasi, kita buat audition, kita cerita semua.
ya, mencintai Allah terbuka pada mula pemuda sehingga 40 tahun sampai ada pelayakan dia mempersilakan teman ya, mencari penduduk rumah. Saya pun tak tahu nak cari teman, saya lepaskan nak cari iPhone macam Ustaz Azhari Rose, macam Ustaz Kazim sebagai contoh lah, dia nak iPhone lebih kuali yang dapat meluaskan Allah. Iklan satu lagi boleh berusi satu je juga. Saya sebenarnya pun ada satu produk saya ni, kalau untuk mengajar lah, tak mengajar tak apa, saya buat balik ada masalah. Saya sedang rakam bacaan surah Al-Fatihah, surah Sajadah, surah Yasin, surah Al-Rahman, surah Al-Fatihah, surah Al-Muluk, surah Al-Insan, surah Al-Qur'an, surah Al-Najah. Ya, apa surah yang saya buat bacaan saya sendiri ya, hadiahnya akan 10 sahaja. Kalau berhajat tak mengajar tak apa, kita saya buat balik 20 ya. Baik, sekarang itu tentang saya suruh ampun dan maaf di atas kesilapan ya, di atas kelihatan dan ampun terlalu tersilap, saya mohon ampun maaf sebab perempuan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim ini walakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umar. Kita untuk dulu siapa yang sudah tahu itu bahkan seperti IKD ini selepas ini harap dapat minum bersama sebelasan kerana ada sedikit kebencangan. Terima kasih kepada Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.